السلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الوليد رحمه الله تعالى يا الله يا كريم يا الله يا كريم Ha? Wala Bismillahirrahmanirrahim. Hadza ni kujum. Abu mala yansarihu utawi iki iku bab mertelaken isim kang ora mun sarif apa mah. Jadi semu rob niku lak wonten kalih. Wonten ingkang munsharif, wonten sing ghairil munsharif. Sing munsharif niki sing kaprah. Sing niki jarang, Artinya jarang itu nulayani keasalan. Lah sing ghairil niki isim sing duwe illat luru fariah karo dadi duweni illat luru cabang garu dari elat yang jumlahnya binten so somo sing sitok bali menyang lafal sing sitok bali menyang mano Atau wong duwe elat siji tapi sing taku mumako mal il laten wis ya qala al muallif rahimahullahu taala Hada wa fil asma'i ma la yansurif kanasbihi la yakhtalif hadha ay ifam hadha Pahamo siro to ngalapo siro ing iki mazukiro mazukir itu nak jaringan di kasro hadha ay khud hadha ngalapo eng ing mazukiro minal i'rob yaitu al-jarru bil kasro Wafil asma ilan iku eng dalem biro pira isim ma utawi isim la yan syarifu kang ora mun apa ma utawi jerema kana sbihi iku kaya nasabe man. Dadi jere kaya nasabe berarti alamat jere ngangge fa fathah la yakhtalifu ora pitu apa jarruhu ai annasbihi Paham ya jadi isim ni tu, wanan kali, orang syarif, munsorif, orang syarif. gairu munsorif. Tapi isim gairu munsorif ini nali kane cer, sami kali nasopi. Berarti tondo tengger cer yang agi boh. Tondo tengar cer yang agi fatha. Niki di dauha alfia wajur robil fatha di malayan syarif. malam yudov awya kubak dal rodif. Laisa wa hirum munsharif niku mboten kenek ditanwini walaisa litanwini fihi madkhalu li syibhi al fi'l alladhi yustasqalu walaisa lan ora ono iku litanwini tetep kaduwe tanwin fihi ing dalem mala yan sharif apa madkhalun apa mlebu jadi madkhal niki master m Master Mim. Anapa isim huir mun gak kena titan wini. Lishibihi ikrona serupani malayan sorif. Serupo mal fi'la ing fi'il. Alladhi yustas olu kang diwilang wilang apot apa fi'il. Mereka ini nyerupani fi'il. la fi'il itu orang kena titan wini jom. Mulanya isim senyerupani orang kena titan wini. Lalu nopo fi'il kok dikatakan justas kolu Nge. Mereka ini fi'il itu murokap dari dua perkara Satu hadas nomor kabing kali za Zaman lain kali isim Misaluhu af'alu fi sifati Kakolihim ahmaru fi syiati Misaluhu utawi contohnya malayan syarif iku af'alu isim singanot wazan af'alu Fi sifat ihali tetap ing dalam piro-piro sifat Kakulihim kaya pengucapi al arab pengucap ahmaru Fi syiati ing dalam mertela akan piro-piro warno Ahmar gak warno? Abang, aswar kuning Jadi isim khair munsharif wa kan terus isim sing ngumpulo dua il el. alat niku misale apa niku misale isim sifat terus wazan yang ngikuti wazane fi fiil kaya lafal ahmaru ahmaru niki khair munsharif alat e waspiah kali wazan wazan fiil el. berarti alat e pinten niki kali jadi af'alu sifat ini isyarah Nenggini pertama yaitu elate wasfia kumpul kali wazan fiil. Aujaa auto teko opo isim fil wazni ing dalam wazan misala sakro haling upamani lafal sakro. Awazna dunia atau wazani dunia au misala zikro atau ngupamani lafal zikro. Nomor loro alif taknis maksuroh jong kaya sakra kaya dunya kaya zikra niki kaya rumunsore kabeh elate setunggal tok yaitu alif tanisnane puniki alif tanisnane puniki mak maksud romboh kawitane diwaca dhamma mbuh fathah mbuh kasrah dunya sakra nggih kaya niki, niki zikra kanono sing kawitane kasrah wonten sing kawitane napa niki Padahal wanda sing kawitane dhamma. Wis. Awazna fa'lana alladzi muannatsu fa'la kasakrona fa khuzma Atau Atawa yang ikuti wazan fa'lan alladzi mu'annasuhu kang utai muannas fa'lan iku fa'la iku fa'la kasakrana kaya tinil lafal sakrana fa khuz mongko ing perkara anfusu kang ucap sapa ingsun ing, ing mangoten dadi termasuk khairu munsharif nene apa niku isim sing tuduh makna sifat terus akhirnya wonten ziyadah alif nun kaya wazan iki jo fa'lan nggih fa'lan tapi dengan syarat fa'lan semua muannase ora nota e, ora fa'lana tapi semua muannase fa'la paham ya jadi semua muannase napa jo fa'la mboten sing fa'lana wis yes, kaya sakrona piye mu ana see? sakro isya yes, ya ileng-ileng berarti maksudnya wazan fa'lan itu ku wasfiya kumpul kali ziyadah alif alif nun awazna fa'la wa af ila -a. atau wazan fa'la wa af ila alan af ila jadi ki atau anut wazan fa'la karo af'ila. Napa nah, berarti ini ki Ah, alif tanis mam. Mam juta fa'alifut tanisi agnat wahdaha. Wasihatul jam'il ladhi Qadintaha Dan ini Kami hasna. khasna aku yang ngomongan rafal Jadi khasna watanani. Hasna'a fa'la Wa lan ambia a. Niki kuabe, ge kuabe niki. Gairi munsorif, ge astiko abiring, ge zakaria a. Ah. Ge apa elate? Elate jong. Hah? Apa? Alif tanis mam. Alif, tanis ismah, mam, mam du, <tuh>, ya Allah, ya karim bon. Terus apa jomba ini? Aumi <tuh>, selamasna wa sulasa fil adad, Fa fa'ashriya shohi ila qawli sajad. Aumi <tuh>, selamasna, atau hal yang upamani masna, masna. Fangi huma to balakum minan nisa imasna wasulasa waruba terserah sampean kawino mejo sing api sing bagus loro loro telu telu papat papat telon kau nasi sing cici cici langsung loro masna ya gini beten telan nangan nangan tuh ayat Quran ini Fangi huma balakum minan nisa i ayat mau haja masna masnah, tapi kayak isu aku kawan, wala aah polisi ini galak, <scik> almi selamat senang, wasula salam sulasa fil ajadi ing dalam ajat, saya bilangan yuk ajat, Fa mungkin mongkoneng no sirah yang ngerungok no siro ya sahih konco ing sun tetep ya ya sohi pas bahas murkhom tarhim lafal sohi tinggal tiga anak temur hatul arab ya syad wa kauluhum fi sohi bin ya sohi terus eh syadza ayo lah cun sing hafal erop siapa dong gue buka lo cepet bab tarhim pol terakhir terakhir pas terakhir paling terakhir nah, paling terakhir ya dana akaluhum fi sahibin ya sahi syadzali maknan fihi bistilahi limanan aili illatin apa illate kasratul istimal ah kek ngaji wingi ya lali jangan jera dimutolaa fa asghi mongko ngrungokno sira ya sahi kupingmu centelno iki delan ya sahi ini konjok yang sun rungok noto cung Ila jadi, Maring pengucap sing benar Artinya misal sama senaiki berarti apa jawab maksudnya Jadi saniki termasuk bagian menes Yang bagian sing awal ini nopo niki Isim huirumun soref Ela tewasfiah kali a ah. Adil Adil masna Sulasa ruba'a niki adil kabeh pindahan kabeh sanging isna ini isna ini salah sah salah sah arba'ah arba'ah aku nak ngomong awakmu ayo masuk omah loro loro ini berarti jam loro loro masuk omah telu telu berarti telu telu enam enam berbunga Ya, buatan masuk, masuk loro-loro, berarti ini kalah kali kali mulanya orang kena buat arti ini fangko fang apa fangki kumato bala kuminan nisa masna luru luru berarti papat telu telu enam papat papat wulu bukan begitu kode aku ngomong nak awak mukabe ayo masuk auma nak masuk kali kali masuk mutus papat masuk eh kali kah, kali sekarang ngerti nih kulo jadi intinya masna kali sulasa ini apa Jong? Hmm? Apa gue? Adil kali waswi, waswiya Wa kullu jam in badasanihi alif wa wa kumasiun falaisa yan sorif. Otawi saben-saben jamak, jamak taksir nih maksudnya. <tuh> badasanihi kang iku ing dalam sausi huruf kapeng pinune jam alifun utawi alif. Wa huwa hale utawi jam iku kumasiun kumasi khabari wa kullu jam'in falisa mongko iku rano apa kullu jam'in iku yan sarifu mun sarif apa kullu jam'in jadi di kapan ono jamak taksir sa'wuse huruf kaping pindu ini kok rupo a ah? rupo alif lan kiamba ikhumasi berarti limo hurufe niki berarti mesti gairimun sorry ayo itu masajidah jamak kan masa cita jamak ini apa mas masjid sausi huruf kedua apa alif masa humasi tambah luruh. cimtal empon kairu munsores pokoknya ngerti nih gitu di kapan ono jamak taksir sausi alif taksir kok ono huruf luruh urip karo atau telu tengah mah mati iku jengene sehat muntahal cuma lan iku berarti kairimun sore wes eling-eling ngono wa hakazalan kayumkun iki masih inza lamun luai apa isim jamak-jamak fil misali ing dalam ay wazni fil misali ing dalam contoh ing wazane lan itungane hurufi jadi misal itu maksudnya ay fil wazni wa adadil huruf nahudananiro ra ngupamanilafal zanani ra bila iskalin kelawan tanpa iskal iskal yani gimana jumbo atau elbas lawor lansak nggak ada ke iskalan lagi sudah ya yes, mau saya tak terang no nih itu pokoknya jamak taksir sing sausai alif taksir wonten pinten huruf telu sing tengah nopo mati kaya nopo dana ni dana ni ro pinten ro, hurufe 6 kabeh alif ono niku Iko, sing tengah urip wong mati. ah, Ah, pecah, sing ini dana niro. Jadi tiap-tiap jamak humasi atau wasudasi sing ikut wazan mafaila atau mafaila itu berarti mesti khairimun wa oh, musharif. Wis ngoten mawon. Wa hadhil anwa ulaisatan sharif fi mautinin ya'rifu hadzal ya'rif fahadhihi <tip> al'anwa' umqa'u ta'kilu pira pira warno laysat iku ora ono hadhihi al'anwa' iku tan sharif munsharif qab hadhihi al'anwa' fi kulli mawdhin in dalam saben-saben panggonan ya'rifu waruh hadha in iku hukum yani ada musyrfi saba al mu'tarifu wong sing waruh ay kullu marita shofa bi sabu al mu'tarifu wong kang weruh teng itin nahwi ngoten mawon dadi kuwi warna warna niki waca mulai sing af'ala fi sifat tadi misaluhu af'alu fi sifati ka ahmarin tadi tadi itu semua sampai tu akhir niki semua ngene isim ghairimun sharif teng pun di mawon tempat di mana saja kudu dilepas saking tanwin wis gak tanwin iki wa kullu ma tanisuhu bila alif fa huwa idza urifa ghairu munsharif wa kullu ma utai saben-saben isim taknisuhu kang utawi ma iku bila alifin iku kelawan tanpa alif fa huwa mongko utawi mongko iku utawi ma taknisuhu bila alif idza urifa nalikane di ma'rifatakan apa kullu ma taknisuhu bila alif iku hayru munsharifin ora munsharif Tagulu hadza tulhatul jawadu wa hal atat zainabu am suadu taqulu mutab sapa sira ing pengucap hadza utawi iki wong iku tulhatul tulha al jawadu kang wa hal atat lan teko sapa zainabu zainab am suadu atau suat maksudipun ngeten di kapan ono isim mu anas tapi mu anas se ya orang yang di alif jadi orang no alif tak nise tapi yang di tak atau mu anas maknawi kok kumpul karo alamia niku maksudnya pun ilah urifa iku berarti jadi nih gairimun syarif ono wong jadi Fatimah jong nah niki Fatimah berarti jahat Fatimah tu maror tu biva timata paham ya? Mereka ini apa? Mu'annas Terasna pocong mari mari fati mergane mereka ni alamiah hada tol hatu tol hatu monsare bapa wero monsaref monsaref naminibon mu annas kumpul kaleh alamiah Zainab. Bukara suat juga wero monsaref elate apa mu Anas alami alamiah wes Wa iyakun mukhaffafan kada di Fasrifu in syi'ta kasor fi di. Wa iya kunan lamun opo mu'an Lamun namun ono opo al ikumu Iku ikuti Iku dientengakan Misalnya suku niki tengah mati Sulasi tengah mati Kajak din kaya lafal jak din Aa Kan Kaya lafal jak din Fasrifu mongko mun sarifna no sapa sira ing e muannas tadi sing mukhaffaf in syi'ta lamun karab sapa sira kasor fi sa'din kaya dene mun sarifa lafal sa'din mun sarifa lafal sa'din wes jadi paham ya ngeten nggih Waw jarini na'ono mu'annas kumpul gale alamiah Niku jadini go'i rimun. Paham ya? Jadini go'i rimun. Sorif. Lu ngata lho. Nak panten mu'annas mu'annas maknawi. Isu jadini go'i rimun sorif. Iku nak panten. Dwi salah sisi ni perkara papat. Salah siji dari perkara papat. Perkara papat gak kudu kumpul. Okeh. Okay. satu lebih dari tiga huruf kayak Zainab telu tengah mati walaupun solasi papat ajam eh telu ajam papat pindahan dari muzakar aslinya jengene wong lanang dipindah ke muannas kayak anu wedo jenis zaita wir mun sharif itu ngaten iki lah nak lintune niki netepi salah siji ne perkara papat niki kenek digawe mun sharif kenek digawe ghairi mun sori misalnya hindun ayo sak hindun jong, hindun teluk tok sing tengah ora urip bukan ajam berarti kaya lafal hindun boleh dibaca hindun boleh dibaca hin indu niki sing ini wa iya kun mukhaffafan kada jadi jadi kenek da dun kenek da nggih paham Mas jadi di kapan ono isim alam mu'anas tapi maknawi jo. Kok cuman tiga huruf tengah mati. Buatan pindahan dari mu'an apa mudakar buatan ajam. Wes, ini boleh di No, boleh buatan. Wa ajrima ja'a bi waznil fi'li. Mujrahu hukmi bi khairi Wa ajrilan becek nglakokna sapa sira ma ing perkara ja akang teko apa ma. Bi waznil fi'li hale tetep ing ngatasih bae bi makna ala wazan fi'il jenengan lakokno mujrahu kelawan kaya lumakune ma unisa bi ghairi ta. Fil hukmi indal hukume yani padha-padha mamnu minas sarfi bi ghairi faslin kelawan tanpa misah atau Wa qawluhum ahmadu mislu azhabu Wa qawluhum mislu tadribu Maka uti pengucapi al-arab Pengucap ahmadu Iku mislu azhabu Ngupamani lafal azhabu Mana ni anak azhabu lungo ingsun Wa qawluhum uti pengucapi al-arab Pengucap taglibu Jangan ikut bilah taglib Iku mislu tadribu Ngupamani lafal tadribu Ileng-ileng di kapan ono isim alam ko anut wazani fi il iku mesti jadi ne gairimun sorry koyo ahmad iku wazani fi jong afalu ge terus tadrib koyo tadrib lah mulane kape ni gi bihe eh? ti gairimun sore faten faham ya wa in adal Fa'ilan ilan ila fu al lam jana sore mu arrofan mislu zuhal wa in adalta Lan lamun minda sapa sira okay. nggih Lan lamun pindah sapa sira wa in adalta failan ing isim sing aro wazan failan mbok pindah ila fual maring wazan fual Lamun minda sopo siro fa'ilan ing wazan fa'ilan ila fu'al al fu'al lam yan sorif. Mongko ora mun sorif opo isi fu'al. Mu'arrofan hali di ma'rifatakan mislu zuhal iku ngubamani lafal zuhal. Jadi nak ono isi manut wazan fa'ilun kok dipindah jadi fu'al. Itu jadi nih mun sorif nak panjen kumpul kalian apa niki alami. alamiya Umar itu dari Amir. Zuhal jeng ini Aslinya za Zahil Jadi ini wirmu syarif Nggak wirmu syarif Wirmu syarif Ini ingin rangno satu-satu Jombos pakai ku dapal Ijma' wazin Adilan Andis bima Rifatin Rokib wazid Ujmatan Falwas kamulah. Kamu lah Paham ya Walal hmm. bon. mu'allifu rahimallahu ta'ala Itulah masuk darah Maksudnya enggak ngerti. Bon. Wal ajami yumislumi ka ila kaza ka fil hukmi wa ismaila. Salon-salon aja, usumi ke tengah. Es ngaji ngira. Ademir dong. Wal yu utawi isim sing bangsa ajam. Ajam itu berarti mboten a Arab. Sampai ini uang ajam mau wong Arab. Hm, jam mislu mikaila ay wa mislu mikail utawi ajami iku ngupamani mikail khobari wal ajami iku kadzaka koyo dini mazukira sangka zainab ahmad zuhal kadzaka ay mislu mazukira min zainab ahmad zuhal fil hukmi ing dalam hukumi mislu Mikaila wa Ismaila lan Ismail. Pon. Jadi maknanya di kapan ono isim alam kok kumpul kali aja mia nikingge. Jadi ini apa suhel? Jadi ini apa? Isim garis besar. -gari. Contohnya hel. Mikaila. Mikaila kok apa? Wajan apa? Elate. Hmm? Layung turu sirai di no kita ini Jadi jika panono isem alam kumpul kali aja niki mesti jadi hoirimun sore jadi mika ila oleh mika ilun tak oleh wahakazal ismani hin rukiba kakolihim roa itu ma'di kariba wa lan iku kaya mengkono al-a'jami atawa uh -uh. lan iku kaya mengkono-mengkono manzukira minal a'lam sing kumpul karelat-elat liya al-ismani utawi ism luruhina rukiba ing dalem mangsane disusun apa ismani kagolihim kaya pengucape al-arab pengucap roh itu maqdiriba ningali ingsun ing, ing maqdirib ha nah, niki kapan ana isim alam kok kumpul ambek tarkib masji, niki nggih mesti dadi gori mun sore kaya makdi kariba yo makdi kariban iki asline kali mah loro terus didadekno setung setunggal jengene tarkib napa niki tarkib masji. terus dikawi jengen niki molane dadine napa niki gori mun Oh jadi munsorif koyok hadro pak labak pak labak kalan sak terus. Wa min huma jaa ala fa'lana ala ikhtilafi fa'ihi ahyana wa min hulan tengah setengah sing ghairi munsharif ma isim jaa kang teko apa ma ala wazni fa'lana hale tetep ing atase wazan fa'lan Alah tila fi faihi engata se pitu pitu ni e a ala waza falan ahyanan nan eng dalam biro biro mongso masuti termasuk ke iru meneh yaitu alam kumpul kale ziyata alif alif nun Jadi anut wazan falan bisa falan filan fulan fu lan penting untuk tambahan alif karen nun contoh ini nih Ta'gulu marwanu ata kirmana Warahmatullahi ala usmana Ta'gulu ngucap yang pengucap marwanu utai marwan Iku ata teko sobo marwan kirmana Yang kirman Kirman jengene nego Negoro jengene daerah ismu baldatin bil ajam rahmatullah utai rahmati Allah Iku ala usmana ingatasi Usman. Berarti ono sing wazan fa'lan, marwan, ono sing fi'lan kaya kirman, ono sing fu'lan kaya us. osman fa hadhihi in urifat la tansarif wa ma ata minha surif. Nah ini giling-giling. Fa mongko utawi iki al anwa asytah. Nah warna sing kaping 6 sing sangka alamiah niki kumpul karo alamiah wa in urifat iku lamun dimakrifataken apa hadhil anwa asita la tan sharif monggo ora mun sharif apa hadhil anwa Wama ma uti perkara atakan Teka apa ma min hadhil anwa asita munakaron halina kira surifa iku dimun sharifaken apa ma dadi niki lho jong isem isem sing duweni napa no, istilah alamiah kale elat-elat sing sausene iki sing bareng karo alamiah ke ziyada alif nun ajamia langsa terusih itu nak panjen kuwabeh iki dimun sorifno berarti ora digawe napa ora apa jeng alamiah mboten dimaksud berarti niki dadi ne mun sorif tapi nalikane dimaksud berarti dadi ghairimun Sorry, pokoknya walhasil intine elat-elat enam yang terakhir tadi itu ketika membuatkan bebarengan kali kemakrifatan yang alamiah isi meyo pancet tetap mun sore bila menawi bebarongan kali alamiah baru niku jine gairi mun sore. jadi kata staknis wazan fiil adil napa ah, ajam terkemas fi alif non berapa jumlahnya enam menawi enam niki mboten kumpul kali alamiah, isi me berarti panca temen niki mun sarif ini faham ya qala al muallif rahimallahu taala <tuh> wa in araha alifun wa lamu fa ma ala sarifiha malamu wa in araha lan lamun nekani yakni anyar teko ing hadhil asma' allati la tansarif

Wahakata lan kau mengkono dimun ketika kepanjingan al Tusrafu dimun apa hadil asma bil idhafati kelawan ka idhafakan Nausaha manani lomo sopa wong Bi bidia fah kelawan luwih bagus-bagus suguhan Tapi intinya jok isim-isim huiri mun sorif iki jok nak kemasukan al Atau di idhafah not dadi Sorry. Ahmadu. Kamu itu fano ahmadukum. Jadi ini <tuk> tu ila ahmadikum. Begitu. Masa jidah pai al. Nazor tu ilal masa jidah wadi. Di mereka ini harus kemasukan apa ini? Al. Walisa masrufan minal biqai. Illa biqa unji nafis sama i walai salan ora ono opo kelakuan eh keliru keliru walai salan ora ono ngoten ke masrufan iku dimun sore fakan minal i piro piro tempat atau panggonan opo illa biko on angeng opo piro piro panggonan jikna kang teko opo fis sama i eng dalam as sama yani karungu sangkeng pung arop Mislu hunainin, iku ngubah manila fal Wa minan lan mina, wa badrilan badr, wa wasitin lan wasit, wa dabikin lan dabik, wa hijrin lan Wa jaizun fi ati syiris salif, ayasrifas syairum ala yan sarif Lan iku indalam dalam kekawiani asyir syir as-salif. Engkang nopo marane salif ingkang minggok saking ceceke wazan aa engkang minggo atine minggo saking ceceke wazane ayashrifa utawi entona munsharif kan sopo syair ma ing isim layyan kak ora munsharif apa ma Bagus dipul geter cuk tempat iki Jong niku kabeh ga kecuali sing wis tekan saka kalam arab memang dimunsharifno ah contohnya kayak apa nih, contohnya? Hunain, hunain, dikini kalem Arab, dimun syarif, no. Hunainin, ya. Terus, napa nih, ku? Wasitin, dabikin, lansak, terusin. Terus arti nih, wajah izun visun ati syiris syarif, ayas nifas syairu malayan syarif, kron wazan ato darur isim gairu mun syarif, boleh didadik. Namun, Sore, Jadi nak wonten isim huir munsorif conteng si iran. Tapi coro wazan gak gaduk kecuali dikaitan itan tanwin apa kena ini betul. Ini ini di sini si Iran. Babul aja di utawi kiku tela akan adat hmm. kata kami lagi Wa inna taqta bil di fil ajad fanzur ilal ma'dudi luqita ar Wa inna tokta lan lamun ngucap sopo bil ukudi kelawan piro piro ukat a aket a aket niku seng sepuluh sebulan niku udah mulai dari tiga empat sampai sepuluh jenis ukut jadi nama dari ijen izin ijene piro piro aket aket itu asyarat mestinya mulai dari satu jong satu dua tiga ila kiri tapi hukum yang satu dan dua ini kan tetapi asal begitu kalau fanzur mongko non siro ilal majudi maring perkoros di itung lukita muko muko di temok nonso posiro mana nih bi di temok non bi di paringi il ilham ay alhamak Allah wa al kafiru ibi mahu rusht wal huda lukita muko muko di temok non atau di paring ilham siro arusta ing kebenaran fa asbitil ha sira ma'al ma muzakkari serta ni ma'dud sing muzakkar wa hzif lan buang sira ing ma'al muannasi serta ni ma'dud sing muannas al kuncoro tan kulo ngucap sapa sira ing pengucap li khamsatu aswabin iku tetap kaju ingsun Kom satu bin utawi limo piro-piro klam. Lambi judut sing anyar-anyar wazmum laha disan minan nuki waqud wazmum lan nalenono nganggul lis sapa sira laha krono hindun tis'an ing songo minan nuki saking pira-pira jadi onto sing jumlahe songo iki talenono kelawan apa zimam Wakut lan nuntu sopo siro. Masya ya, Allah. Jadi ngerti lah jawab. Isim adat mulai dari salasa sampai asyaroh. Ya. Itu delokan makduti. Sing dihitung loh. Karena ada no telu baju. Baju itu di sini makdut. Telu wong lanang. Wong lanang di sini apa mak? Makdut. Itu delokan. Nak pancen makduti ku Isim adat itu ono tak jadi misalnya ya li khom satu aswabin saub muzakar apa manas muzakar. Mulanya diwaco khom satu onotai bukan khom su. Tapi nak ubah mana li khom su imain aku nduwe limo amat con anyar anyar kes kes bu anak. Hmm. Ini pakai khom satu apa khom su? Khom su. Mereka ini amat yakni mak tu dia nak Oke, dua lek jangan kare mak tuti. Nak mak tuti mu zakar ita. Nak mak tuti mu anas ini orang Orang ita. Wes beres. Wa in zakar tal ada al murakaba. Wa waladis ba Allah yuk roba. Wa in zakar tal ala sopo siro al ada al ing wilangan al murakabah kang murakam. Wahwa utai al ajad al murakab iku al di wilangan ista'ujabakang ahayabul ladi Allah yu'roba ingin ora ti'erobi apa lazi Ya Kala okay. mu'alifu rahimallahu ta'ala fa'al khigil ha'a Mungkau okay. becek namun asyirah ing ha' Ma'al mu'annas si sertani mu'annas Bi akhiris kelawan akhire Isim singka okay. pimpindu wala taktaris Lan ojo okay. perjuli sopoh siroh Ojo perjuli karawang singka bodoh nulayani yang misaluhu utawi cuntuni iki al-ma'dud al-mu'annas iku inti isalasa ashrata iku ik dalam sandik ingsun utawi telulas apane jumanatan apani mutioroni manzumatan ingkang tinabano ngak temeriki cunt cumanah betul mutioro yakni Nabas loko, loko, sing dimodel model kaya biji-bijian begitu. loko. Kalau ngga jumanatan sing direnteng, tengge, lan muti ro, wakot tanaga, teman teman wakot rampung wakot tanaga, wakot fil asmai atas ringkas Ida wa ansuha ndi misaluhu indi salasa asyrah cumanatan manzumatan wa terus ndi ja ngono kon kuwi ngene Jumanatan Jujurroh Oh kawan nak tengok abang Misaluhu indi salasa asyrah Ya Jumanatan Manzumatan Wajurroh Terus gini kula Wakat tanah halan teman-teman rampung al apa penghentikan Fil asma' Al-aqtisarin ringkas wala ala istifain Pan serta nuhuni Tinggini makno. Eh, kenapa ya? Hah? Dila Misalim Misaluhu Jadi ini adalah jenis arti jadi gambile nak ono adat kok murokab kata salah satu a ah, yang ditambah 10 mulai dari salah sayu nampet tisa, a ah. saat tis a sama niata a itu ya apa masalah tae dipasang apa enggak yes didelok dong nak panjen ya mak dudet anas ha'e pasang ngoteng lafal asyaroi. nak mak mu zakar ya ora sah dipasang ta. Dadi asal to, gak suloyo. Sing akhir lo, Berarti sing asyara. Lah iki cobi in di salasa asharah jumanatan. Ma dite monas mu weden. Muanas. Asharoh dikai yang terakhir. Upamane in salah satu asharah rajulan. Iku sanding insun nute telulas apa nih rojulan wong lanangi berarti salah satu asharo lalak sing adat sing pertama kan murakab ini dari dua adat ya sing pertama salah satu arbaah biringiku, hukumnya kayak wau nak panjen mak dudemu anas jora tiga ita nak muda kar tiga i tiga ita jadi sing salah satu arbaah tadi wau tapi sing asharoe dicocok no. nak mak dudemu anas jadi tiga ita nak ora yora begitu Ayo jalan dengan Mbak Indu. Ya, ini paham arti Jadi kayak salah satu ashar arba itu, anu hukumnya wali apa yang? paron, nak sing awal walian, sing kedua badan badan walian. Kalau mak tuti maksudnya. Wa angsuha yuk malu fit bi gairi iskalin wala akhiri orang ono nih gini 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 zaman biar arti ini ya, nong wonten, wanton. Latak taris. Aala acat yang murakab itu dihentikan oleh Syekh Timuriki. Wah walladis tahu jawab Allah yuk. Roba hukum pun bapa. Ma ma'beni ma'beni apa jo? ma'beni fa fa Kau kata lagi kaon. Jadi wa aksuha iku yuk malu fita dikiri. kiri iskalin kelawan tanpa iskal wala takhirin dan ora ka akhiraken. Jadi kauluhu aksuha yuk malu nyoh dan iki nak no nuskoh kulo kali setyo ya, betul wonten ora ono memang. Hmm, ya, di Amerika tinggi ini tinggi ini kasunikop. Niku langsung sami baru luhu langsung wapet petana hal kau lufil asma'i terus wahak ko nasroha ini sampean tambah sito saya ini bisa dimafum ibu malum wes kok lucu ya kok ada tambahan itu. Itu nak apa nusoh apa ah Tufah tufa tuh apa mas ibu wes kalau mu anifurahmullahu taala babu nawasibil mufilil mudarek nih kok O iki kubam no piro-piro amil sinas sumu fil mudhari. anu iki cekat gampang paling kata mi. Bismillah. Wa an nasroha syarhan yufimu ma yansibul fi'la wa ma qad yajzimu. Wa lan hak hak ini tetap atau wajib apa an nasroha yen to no ingsun. Syarhan kelawan meretela akan yufimu kang maha makan apa syarah aku mertela nomak ing perkoro yang sibuk kang ngasup na opo ma alfilah ing fiil wa malan perkoro sibuk kang teman-teman jazim no opo ma lewis keranten pembahasan isim selesai sekarang kita pindah ting pembahasan amil na Sib karo amil jazim artinya kapan iki masuk ting fiil mudore berarti fiil mudore sing dimasuk amil nasib wajib diwocok Nah, Sob na sing masuk jazim. Ya kudu diwaca Jazim. Nopo ni ku amil nasib niki. Fatan sibul fi'la an, walan anwalan. Wagewa inshita likehi lawa idan. Monggo nasibu ngong siro ing fi'il kang selamat. Artinya selamat sing sohe akhire Fatan sibu monggo nasibu no. Motengi fa'ili menggen. Al fi'la ing fi'il as salima kang selamat an obo'an. gitu An obo'an walan lan lan. lan. wa kai wa insi namun karab siru li kaila ing kaila wa idan lan idan atau buat takdirno wa insi ta'ai begitu lan la mona baiku jengene na baiku jengene wa insi namun karab sopa siru mohon diyo wa kai wa namun karab sopa siru Likailah ait kul mongko mutapso posiro kulta mongko mutapso sopo likai likai likailah ya, jang. Likailah ing likailah. Gek. Gek likai likai ya likai likai la likai likai Fatan sibul filas salima anwalan terus wakai wakailah semahata wa idan ngil kula batin ngateng ngil kula fatan sibul filas salima anwalan wakai wa insi tali kaila wa idan nah ngilam yo ku ya es belanjir berarti biar yang berasa sampaian wakai wa kaila lan Lankai, lan kaila terus summa hatta mongko kari-kari hatta wa idzan lan idzan wan nasbu fil mu'talli kasalimi fansibu tashfi illa tasqimi wan nasbu utawi nasab aa, aa fil mu'talli ing dalam fi il sa mu'tal fil mu'talli ing dalam fi il sa iku kasalimi kaya dene nasab ing dalem fi el sing slamet yani sing sohes mboten muktal wanasibhu mongko no sapa siro wanasibhu mongko nasob, no sopo siro. Van -sibhu mongko nasob no siro ing fi el sing muktal tashfi mongko marasaken sapa sira siro nambani sira illa tasaqimi ing elate atau penyakit ikilah fi el sing loro yani sing muktal Jadi maksudnya pun begini cong, dikapan watan an atau an, langsak terus ya, kok masuk ting VL mudara, niku VL mudara e wajib diwacona, nasob. Lainak ketepaan VL mudara e VL yang sokhih, arti ini ora orang rupa-rupa elat, nasob iyo ketok cong. Laiya driba, laiya gu, laiya sing dinasob naiki VL sing motal ya obo, jawabane bodoh layar zua layar mi nah, kecuali motal pakai a ah. alif nak motal pakai alif ya jom kita buatan buatan nak motal pakai alif buatan kalau al mu alif taala wa nafa nabi nah. a, a a terus siapa jom Walai mulan nasop no opo lam tadi enggal mangsa nepa hotelo opo lam ambil kasri kelawan kasro kami selima tuk saru koyo sepadani wule tiwacho kasro opo lam jari lam termasuk nasop no fiel mudore mana hobo chong olam olam sing tiwacho kasro liya deriba lia guna jadi tiwacho kasro potu karo lam huruf pada huruf Cer li zaitin di ucok kasro lame Di ucok kasro Lam sentifian mudar Ini kaya di ucok kasro Tapi dawi para ulama hakikat tesing nasob Nombokun kok lame Tapi an mas Darya sing jinabak Simpan Wal fa'u in ja'at jawaban nafi Wal amri wal ardi ma'an Wanahi wal faulan fa in ja'at lamun tekko apa fa jawaban nafi Jadi ditjawabi nafi aa wal amrilan amar wal ardilan arat ma an halika bi wan nahilan nahi, nahi. wa fi jawabilahi ta'ala in dalam jawaban la wallahi taali wa hal fata lan hal fata wa magnaka Lan la lafal ayna magnaka iku nangji utai manzil siro panggonan siro omah siro Kala wa anna lano pegu jingne wa mata lano pegu jingne anna wa mata lano po mata anna mahzanu fana khuza minhu aina maghnaka istifham kabe mata taktina fatu hadisana <tik> boy intine jong di kapan ono fa kok manggon nok jawabe nafi oto amar oto arat Oto nahi, oto jawabi laita, oto hal, atau aina, atau ana, atau mata Iki fi ilmu dora, mesti diwajah Nah sob, misale misalnya biar jom Nah, sehingga kami bahasa Fak jawab Apa? Ting jadi jawabnya nafi, astagfirullah Alam tak tina fatukri mana Jadi jawabnya amar Misalnya biar. Yanaku siri Sair anakon fasiha Ila Sulaimana Fanas tariha Jawabnya amar Jawabnya arad Ala tanzilu indana Fatusiba khairan Ini masuk pintu siba, nahi nahi masuk pintu dan cawapena hilang masuk pintu siba, cawapena laytali, laytali malan fa apa? Oh, jawabin apa? Halfatan. Halfatan indagum. Mataan terus. Fa'adhaba ilaih. Nah, ini ku jawaban hal. Aina mahnaka fanan zilu fih. Loh, matan, fanan zila, Ya, fanan zila. Ila akhir hibon. Wal wawu lana Inja'atlamun wawu. In ja'at lamun teko obo wawu. Bima'nal jam'i. Klan nganggu makna jamak. Yani ma'iyah. Fitola bil makmuri ing dalam nupre perkoros sing diperintahkan au filman i atau ing dalam man i ane nyega nafi atau nahi jadi termasuk sing nasab nafi ilmu dorek meneh inggih meneh wawu sing bima nama, ma'a wawu bimakna ma a sing tumi jadi jawa pepren perintah misalnya amar atau doa atau istif pokoknya jawabannya al makmur atau waktu mi jawabannya larangan berarti jawabena. nah nah nafi juga sama la tanha an khuluqin wa taqtiya niki wawu bima nama ma'a jatuh setelah napa niki nah nah hi, itu artinya filman i filman i sing amar misalnya piye jong Fakul tu dia wa ad serta ni mengundang insun. Masih nggak termauan? Wa yunusabul fi'lu lubi awa hatta wa kullu udi akut ban Wa yunusabul nanti nasabno opo al fi lubi mudore bi aw kawan nafal aw aw sih ila la al zaman naka aw tak dia ni mana ni tumekonya urisiro eng insun iki jengene au bi i ila wa hatta lan hatta misale be hatta takuma lo begitu kata nah hatta jom lan nabroha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina musa hatta yarji'a wa kullu utawi sekabehane iki mazuki rominan nawasib iku udi atitipaken yakni disekso apa kullu za kutuban ing piro-piro kitab syata kang perenco perenco kan kalau mau nih Allah Taala contoh tak aja takulu abhiya fata anta zhaba walan azala ka iman au terkaba takulu mujab cap siro presaba nu engson ya fata huang nom anta zhaba ingin terlunga apa siro mahal saya tak dan diwacan diwajar nasab Regani An Walan azala diwacan nasab Kemasukan Lan Lan ora gingsir gingsir sun ko iman Iku wang au Aw tarakaba Oto numpak Sopo siro Wajik tulan teko Yang kaitu Gaitu supoyo supaya Maringi siro Yang ing sun Alkaroh mata eng kemuliaan Wasir tulan melaku Sopo yang Hatta adhula SAHINGKUM mlebu ENG SUN AL YAMA MATA ENG YAMA MAH KOLA TRUSI WAKTA BISIL ILMA -il LIKAI MATUK ROMA WAASI ASBABAL HAWALI TASLAMA WAKTA BISLAN PUCEK NGALAPA SOBOSIRO AL ILMA ENG ILMU LIKAI MATUK ROMA SUPOYO TIMULYANO SOBOSIRO Nak kepingin mulia dong Yang gole o el museng mempeng Gimana weden ara mempeng ya o pos yang no wa asilan pecik nulayani yani sopo siro turokoi ani nula yono sopo hawa impiro piro piro kesenengane no ponafsu a 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 wala tumari lan ojo madoni siro jahilan ewang sing buduh fatat abah mongko kesel sopo siro wa ma alaika adbuhu lan oraono iku alaika ingatasi siro adbuhu utai mangklah iku isi mawong aa wa ma alaika adbuhu ngani sama terus bilang fatuk tabah begitu mongko tiwangklah mongko sebab tiwangklah sopo siro wahal sodikon lan orano utawi konco mukhlison, asih mana istighfar istifam jo wahal sodikon lan onoto utawi konco iku muhlison iku wong sing nopo ikhlas sing murni agen Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala Wahal hal lan anata utawi sadiq iku mukhlishun fa kang sekedap jengnya terima wahal sedikun lan ono ta utai konco mukhlison kang mon mukhlison kang ikhlas iku mawujud khabare dibua fa aksidahu mongko neco engson engsodik kala walai tali lan meno meno iku kedua engson kan zelhina kedunge suke kedunge suke fa arfida Mongko nopo iku jeng ini maring akan sopo ingkan zul hina wazur fatal tazalan siaro siro mongko ena ena ana fi asna fil kiro lawan biro biro warna ni si suguan wala tu hadir watu al mahdoro wala tu hadir lan ojo nak apa iku jeng ini ayla tu jalis la tu hadir minal muhadarah mengani mujalasah ojung wari lunggu sapa siro watusi asertane gawe olosiro siro al mahadarah ing panggonan nopo hadir watusi al mahadarah kala wa mayyakul utawi sabane wong iku lamun ngucap sapa man ing pengucap ini setuhun ingsun Iku sa'awisya bakal nekani sopa ingsun haramaka ing majlis sira haramaka ai majlisaka wa ziraka, ing omah sira to panggonan nunggu sira kala napa iku jengene haa -ha. fakul mongko ngucap siro lahum maring man ing pengucap ini satu hune engsun idan nalikane kenekani, ahtari maka mulia anu engsun eng siro wa kullahu fil ardiyah, hadza ala Tanzilu indi fatusi bama kala. Contohnya arat nih, jadi jawabnya arat. Wa kulan mutaqasir ala wong fil ardi ing dalam arat. Ya hadahu iki wong ala tanzilum bo yo mampir siro. Dan ini kecini arat dong ala. Indi ing dalam sanik ing sun fatusi bama wongko sebabi makanan siro makalan ing daharan. Niki berarti jom contohnya fi'il mudore. Sing dimasuk sing jadi jawabnya a arot nak sing idan ah tarimak dimasukin apa i idan nak wala tu hadir watu si tumi posa usai wau i Maya. iya nawasibul afali masal tuha fahzu ala timsali mongko utawi iki al adawat atis'ah a rapet sing cumbele limo mole sa'at lan Iku nawasibul af'ali biro-biro amil sinasobno biro-biro fi'il. Masal Tuhan ha nyontohaken ingsun nyebutaken contone ingsun ing iki nawasif fakhzu mongko madak madanono sira ala timsali ing atase uli nyontona ingsun wa iyakun khatimatul fili alif fahiya ala sukunih ala takhtalif wa iyakun namon ono opo khatimatul fili pungkasane fiil alifan iku alif Nah panjen akhirnya fi'il niki kok alif wahia mongko utawi alif Ala sukuniha ingatasi sukuni alif Ikula tahtalif ora bito-bito Opo isi alif Jadi jika kapan ono ilmu mudore Kok muqtal bil alif Niku mungkin buatan rubah-rubah, Hatta nasob iya nasob iya ora keto Iya tetap layaksha Yaksha wis pancet buatan bito-bito Tadi wa inta kunnan lamun ono opo khatimatul fi'lih. Iku alif, ikuru po alif. Wahya wa inta kuwaya kun khatimatul fi'lih alif. Fahya mongkau tay khatimatul fi'lih. Kenok khatimatul fi'lih. Ala sukuniha. Ha'a'a. Iku tetep ing atas sukune khatimatul alif la tahtalif tegese ora beda-beda apa khatimatul fi'li. Mohon maklum. Faslun fil amsilatil khamsati utawi iki ku fasal kang tetep ing dalem mertelano amsilah kang limo Contoh sini ini afal khamsan iku. Wa khamsatun tahzifu min hunna at-taraf fi nasbiha fa Wa khamsatun utai limo limo saking fi'il fi'il niki. Iku tahzifu IKUM buang sopo min hunna sangking KHAMSAH atau rofa ing khurusin akhir. Jadi fi el limo niki jom fi el limo sing ape teko niki ge fi el limo sing ape teko niki niku alamat nasope hadfu harfil el lah abah ya Allah kusti kok keliru aja ya. apa ngomong Wa khamsatun utawi kul bal ini sih enggak keliru. Utawi perkara lima tahzifu ikum wa sirum minhum nasain khamsah at-tarafa ing khuruseng akhir. Kabuangen lho, Jong. Pinas biha ing dalem tingkana sabil khamsah. Fa alqihi mongko mbua sapa sira ni bana sira ing iku mau at-taraf. Wala ta khaflan o sapa sira. Maknane di kapan ono af'al khamsah kok diwajah nasab iki mesti ala yang mbuat huruf terakhir rupane apa iki n nun jadi tafalani nak mbok masuk ilan jadi piye lan tafala tafaluna jadi lan lan sak teruse la opo niku khamsah niku wa hiya uta khamsah laqi ta moko muga-muga ketemu sira aru khaira ing kebagusan iku tafalani iku lafal tafalani wa yaf'alani lan yaf'alani fa'rif mongko becik wara al mabaniya ing ikilah pira-pira lafal atau cicenengan wa taf'aluna lan taf'aluna summa yaf'aluna wa anti lan anti ya asma utaf'alina utai sirahi asma iku agawi sapa sira fa mongko utawi iki afal khamsah mongko utai amsilah khamsah iku tuhzafu dibua Mingga sanging gae dihi opo an nono nono non finas pihae endalam nasop pihae dihi liadharosu poya asukunu APA sukun sukun huruf l ela tetika yani gelejo taf alani yaf alani taf aluna yaf aluna taf alina nasop huruf akhire wacimtipon pucal apa huruf akhire Nuh, no. damangnya naus dibucal Nuh, akhirnya sukune ketok Yaf ala, niyaf ala Gitu, betul? Yes, takulu ngucap Siro, ni zaitai, ni lantaf Ala, lantaf alu Maring siat loro, engkau ngucap Lanton, tolikoh, ora budalan Siro, loro, wafarko, jasama I, lentang Farkot, lorone langit, ikulah Yaf tarikoh, ora pisah apa wafarko, jasama I Bon, wajah hidulan becek merangi sopo siro, dan becek merangi sopo siro, ya komi hukum engson hatta takenamu sehingga jarah sopo siro kabeh. Wajah hidulan becek merangi siro kabeh, ya komi hatta takenamu. Wakati lulan becek merangi siro kabeh, al kufar engpira berong kafir, kaima supaya bodoh Islam sopo kufar walayatibalan ora bagus ala syawu penguripan hatta tus idi sehingga bejo atau bahagia sapa sira qala al muallif rahimallahu taala A'a a bunti Aa a a lan talika farqata sama hatta wa qatilul kufara kay mayaslamu ora bagus apa al aishu urip hatta tus idi sehingga apa maknanya itu aita judi Lomosi siro ya hindu Bilwasli wasli kelawan nyambung alladhi yashwi yashfi kang marosakan apa alladhi wasl asodi yang wong kang ngelak ngewon alladhi yarwi asodi yang wong kang ngelak babu jawa fiilil fi'il il mudara utawi kikubab biro-biro amil jazmi fi'il mudara bismillah Wa yujzamu lan dijazmna Abu alfi filu fi'il. Gampang-gampang kok, Jong, kapan iki masuk ya jazm nak saya mau ya nasab mboten mawon. Filam kelawan lam fin fi nafi dalam nafi wa lam lam fil amri ing dalam amar wa la lan la fil nahi dalam nahi. Jadi kalau ia dribu kemasukan lam, wajib diwaca jazm. Jadi ini ya lam ia drib. Kalau kemasukan lam amar, liad rib lanahi la tag. Wamin min hurufil jazmi lan iku setengah saking pira-pira huruf jazm aidan keno meneh lamma utawila fallamma ate termasuk huruf jazm lamma jom lamma yadrib zaidun ngaten wama yazid utawi sapa wong iku la mon nambahin manfiha ing dalem lamma yaqul mangko ngucap ing pengucap ala lamma ing pengucap ala kena jong lama buat kai hamzah coba coba alam alam ma lu ngucap sobo siro ing pengucap lam yusma ora dirungu apa kalamu man kalami wong azala ingkang kama itu sobo man wala tu khasim lan ojo madoni man ing wong ida kala kang nalikan ing ngucap sobo man fa'ala mongko agawe sobo man watos madoni mongko ingetan iki muancam ya dileksana no kok pentung ya pentung tenan ojo cepat padani wong ngoten mo nyonyor sampeyan wa khalidun lamma yarid ma'man warad wa may yawadda fal yuwasil may yawad utawi khalid iku lamma yarid semangsane tumeka sapa khalid ma'man sertane wong warada kan tumeka sapa man a wa khalidun iku lamma yarid aja semangsane kliru jeng astagfirullah ora jeng A qulamma ya ora tumakoso apa Khalid makman sedane wong waro kang tumakoso apa man wa man wong iku ya waddalmu seneng sapa man fal yuwasil monggo becenepung sapa man man ing wong yawaddu kang seneng sapa man sing arep ing maning sing nguri qal taala wa man O sapa pani wong iku seneng sapa man ing wong suwiji fal yuasil monggo becik nyambung atau becik maringi peparing sapa man monggo becik paring sapa man man ing wong ya waddu kang seneng sapa man ya wadda ing man sing buri wa intalahu alifun walamu. lamu khairul laisa ghairul kasri wassalamu wa in tala hu lan lamun yan ding eng fi al mudhari sing majzum bisukun apa alif wa alif wala lam lan fa laisa munkaraun apa ghairul kasri apa sak liane kasrah iku benang ai jaizan wa utai salam iku muko ing atase wong sing iku dipitunjuk ai wa salamu ala manittab al huda ta ittab al qawait Takul ngucap siro ing pengucap lantala tanta tahir. Aja nyentak sopo siro al miskin ing wong miskin. Wa misluhulan ikus pada nila tanta al miskina. Lam yakunil ladina utawi lafal lam yakunil ladina. Tadi jong. Di kapan ono fi'il mudore kok di jazimno alam jazimnya kok su sukun kok terus ketemunan huruf mati itu kudu diuripi nganggi Oh, ayo saya ya. Latan tahir. Suka nopo itu? Ketemuan al al miskina. Ini nak macam coba berarti. Latan tahiril miskina. Lam yakunil LAZINA kafaru. Pih nah, aja ya. Aslinya lam yakun. Tapi karena sakwisi mati akhirnya nenek diuripi. Jadi pih Lam yakunil LAZINA kafaru. Sengatan jawab. wa in taral mu'tal fi harifu aw akhiral fi'li fasimhul hazfa wa in taral lamunngali siru al mu'talla ing fi'il sa mu'tal fiha ing dalem af'al ridfan mbok tingali mbok temu ridfan ing dalem nopo iku jenenge nopo iku jenenge mbok apa temu wa indaral mu'tal lam bu tingali ridfan ing jeng maful ridfan ing tengah ai wasaton au akhiral fi'li atau akhir fi'il fasimhu mongko becik neng rono sapa sira ai fasim ing akhire iku fi'il al khazfa eng buang jadi di kapan ono fi'il mudore, ko akhire rupi huruf il ela kok diwaca apa co nah nasab apa, -apa jazm iki co hm jazm ya utawa jazm den bang ha kok diwaca jazm itu alam jazmi ka buae huruf il ela contone kaya niki tak ngoko ngucap sapa sira ing pengucap la taksa lulon ojo susah sapa sira asline ana live eh, co taksa kemasukanlah lah di wajah jazim alamat jazim apa mi kabuangi huruf elah terubi alif wala tu'zi la nojo nyakiti siro lana iki mi ah asal ini bi tu'zi kejo nyakiti aku wala takul lan ojo ngucap siro bila ilmin kelawan tanpa ilmu ah kena ngomong itu nganggu ilmu goblok wow, ngomong rusak Islam, bener itu. wane saiki akeh ngrusak Islam regene goblok ngoten lene nek ngomongi itu kudu sing didasari kale ilmu walatak taqfu ma laisa lakabihi ilmon wong ora so, lu ngomong masalah iki masalah iki saken umat Ojo meneh wala sulan ojo ngombe sapa siro, atila ing arak aja ngombe arak mbah Arak iki haram mulai zaman kanjeng Nabi harom no sampai sak mangke. Mula nih pareng jenengan nyukani izin buka arak. soko wae wis gak kena iki. Pemerintah ya ora perorangan ya gak boleh, santri yang gak boleh, siapa saja gak boleh. Sepakat Islam lintune Islam Joko tinggi akal itu kata si sepakat. Pohon al-kuliyatul khomsu yang harus dijaga. Termasuki alkoliyat niku nopo? Ah, akal. Mulane kito iki wajib njogo akal. Mulane diharamno minum arak. Uang yang paling berharga, eh iki lho ga utomo sing paling berharga sak awakmu opo? Ha akal jom. Asoran nah, dia akal kleweran. Nek nah, pinggir rembong mek udo, merga akale wis gak ana. Wong ngoten wong nek akal ngomong sak karepe dhewe, akhir ora karo-karuan. Deloken iki wala taqul bila ilmin nasihat wala tahsut ila aja ngombe ara suhela aja ngombe ara sofi aja ngombe nggih petinggi aja ngombe ara bupati aja ngombe presiden aja ngombe ara kabeh dilarang ngombe ara ka ono sing gak wong islam gak oleh ngombe ara wong mukmin kabeh gak oleh ngombe ara mendak akale gendeng ya akale ilang rusak no boten dingendikno al khamru umul khabais arak niki pokok i perkorosin elek. Jadi sumber keelekan niki homer biar nono cerita jong. tiang itu ngeten cerita nih. Wong itu ahli ibadah, ya ahli ibadah jom. Gak tau metu apa apa. Orang jarak angok-angok kondur rumah yang ngatur apa, apa apa. Meripati langsung natap pandangan tinggi ini tiang estri. Langsung masuk di hati. Parah nih, Jom. di bae anake wong Kristen. Jarine bapake wong Kristen ya. Kaya iso mbok kawin kecuali ki ke mlebu Kristen. Wah ya ora iso iki Wang Islam gak oleh. Ya nek orang ngono iki pateni Sapa? Oh ya iki mateni dosa gede. Terus iku akhire pon ya wes nangono minggo biara. Di paling enteng. Tiombe par tiombe terjadi mateni wong lan sak teruse nganti di akhir mati. Ora sedono apa? Orang situ kawin. Kau ingat ini ku jom jahat ngombe arak ini. Jadi arak luar biasa jahat. Jadi situk-tuk diombe berentek ke begitu. na is arak enggak campurin? Wih, Tuhan. Nah, is mendem. Terus apa, -apa nanti ini? Mati ini wong. Terus kakaru-karuan. Indonesia ini rusak kan hati kita ngombe arak. Mulai jauh-jauh dari beberapa tahun. Contoh ini nak mulhadul erok walata sutila. Ojo ngobiarak awakmu Ojo ngomong sakar mudi Walatakul bila il Bila il menawin jeplak oh, ya, Kira-kira karu-karuan Kalau aneh awas saya itu Azab temurun nanti terus-terus no arak timbarno zino timbarno paten pinaten timbarno isa iso kabeh timbarno muh donya kukut niki lane kitab nahulah iku contone bagus-bagus ya walatakul la taksa aja susah gue rasa susah mikir gak ada duit bangkrut dunia mau pikir apa apa susah karena dosa wala tu'zi jangan nyakiti perasaannya orang mukmin umat muhammad jangan nyakiti orang muslim se indonesia dengan pola tingkah anda yang buat ini segenah lagi wala tu'zi jangan nyakiti mukmin mu'min yo ngomong campur apa el ilmu jangan ngombiara mazah kewis kuru jangan ngombiara wa anta ya zaidu falatah tahwal munah wala tabi illa binabdin fi mina ramat ente pas wa anta utawi siro ya zaitu huzaid fala tahwa mongko iku seneng sapa siro al muna ing pira-pira pangarep-ngarep sing goro ente iki aja arep arep perkara sing gak gak Maksudnya ngene jong misalnya kita kepengen ngene tapi gak usaha itu jenenge pengarap-ngarap sing ngalim ilmi Lah gak gelem ngaji, dijak ngaji sak jam jamping telu. Loh, <tuh> ya, iki jeng ene engko napa harapan palsu jo ora sampe. lan ojal sirah ila binat ing kelawan nakat kontan atau walonjo uh, nganggo kontan jengene ila binat ing kelawan harga yang kontan fi mina in dalam hina. Wal jazmu fil khamsati mislun Faqna bi ijazi wa kulli hasbi Wal jazmu utai jazm fil khamsati in dalam khamsatil af'al Af'al khamsah. Ikum mitru nasbi ngupamani nasob Faqna mongkotri mahasiro Bi ijazi kelawan uling ringkes ingsun Keterangan ringkas ku iki sing tak nadhum non Fakna Faqna bi wa kulang siro Lima ring ingsun ing pengucapi hasbi Asbi utawi iki iku kacukupan engsun wa cukup alhamdulillah haa nah, ah, jadi maksudipun bon. ai huwa ijazuka kafin jadi hasbi utawi oleh ngering iku hasbi kacukupan engsun maknane ngeten jo afal khomsah itu nalikane jazm tadi tiap ae nalikane nasab tiap ae dibuat nu nune nalikane jazm tiap padha ya dibuat No, nu

Kala faslun ay hadha faslun fi syarti Kang tetap ing dalam mertela syarat Wal jaza ilan jaza Hadha wa in jazai, fi syarti wal jaza i Tajzimu bilam tiroi Hadha ay ifham hadha Kena Pahamu sopo siro hadha ing ikilah keterangan Keterangan kang kasebut iki Wa in utawi in fisyarti syarti dalam syarat wal jaza lan jaza iku tajzimu no obo apa in fi laini ing fi loro bilam tira in kelawan tanpa ma, mamang Mana nih jong amil jazim iki ono sing jazm no fi el sing jazm no fi el ga kali lasing sing no fi el kali ini kita masuk eno boni in watil wa utawi la atolan iku nyandingi in ayyun ugawi ayyun la, lafal ayyun iki sing nyandingi teng in berarti maknane ayun juga jazmna no, pinten fiil fiil kaleh wa man lan man wa iku ma, sing ngene mahma wa mahma iki sing disebut karo syekh kabeh wa haytsuma lan don lawan mana wa malan ma wa izmalan izma wa ainalan aina, aina min hunna sekedap wa, wa aina a, -a kene wa tiluha niki ke mubtada kene jom wa tiluha utawi perkara sinyan diin in iku ayun ayun wa man lan man ila akhirih wa suma wa aina utawi lafal aina iku min hunna setengah saking al jawazim perkara sing jazmaken tenggine fi'il luru min huna Aimin al adawat al jazimah lil fitlan ngaten nggih dadi nek ngoten ngaten mawon jom ora sah wa aina lan aina min huna hale ngaten mawon min huna hale hale tetep setengah saking al adawat al jazimah lil fitlan wa annalan anna wa matalan mata fa fadh monggo apalo siro. Jami al adawati ing sekabehane pira-pira prabot jawazim ya fatahu wong nam wa zatalan nambai saboko mun qoma ing man fagonu mongko ngucap si sapa wong akeh imma ing lafal imma wa aina malan aina ma kama talo ayo oleh maca wong akeh ayamma ing lafal ayamma Jadi intine cong Ini kabeh ambil nawa ambil jawa jawazim jazim no ilmu intine iki fi'il kalih cung. Lah in ini termasuk in. Lah kadang-kadang in ditambahi ma. diwaca im. Ima. Jadi kalau in ditambahi ma. Orang maknanya orang kono kalahnya cung lamun. Aina kadang-kadang ditambahi ma. Aina ma. Sing ayun ditambahi ma. Jadi ayam ma. Kala tabu ngucap sopa siro. Ing pengucap in Lamun metu sopo siro. Metu nak majlisil khair tusadif mongko metu isiro rusdan ing kebenaran wa aina ma tadhhab lan aina ma tadhhab ing dalem dene panggonan lunga sira krana golek ilmu TULAKI mongko ketemu sira sa'dan ing kabejanan di mana saja ente pergi asalkan krana golek kaabian yakni ilmu pasti ente mau menemukan kebahagiaan wa mayyazur azurhu TIFAQI wa hakadha tasna'u fil bawaqi wa man utai sapane wong iku yazur lamun ziarah sapa man azurhu moko ziarah ingsun ing man kuwa bitifaqin kelawan sepakati ulama atau kuwa awamil awamel sing disebut iki jazm fiil bitifaqil ulama wa hakadha lan kaya mengkene ngucap intakhruj Wa hakadha tasnan ko yang mengkono iki ma wa mathaltuhu li haji salasa Tasna'u wa kawisiro fil bawaki ing dalam piro-piro ajawat engkang keri-keri ni ane waddu Wa jawazimul af'ali Jalau tuha ali. mongko utawi ki al-ajawat al adawat al asharoh iku jawazimul af'ali piro piro ambil sing jazmno piro to fi'il jalau tuha mertelano ingsun ing iki jawazim manzumat ali ali haliti renteng Ka kaya dene rentengane piro piro mutiyoro ay manzumatan kanazmil al ali fahfaz wuqita sahwa ma amlaitu waqis kis alal madhkuri ma alga ghaitu ya salam fahfad monggo apalo sira apalno jo ngojo lali mukita muko-muko ditungakno sampeyan muko-muko direksa sira asahwa ing lali fahfad monggo apalo sira ngapalno sira ma ing perkara amlaitu kang dikte atau kang maca sapa sun ing ma waqis lan lan becik madakno siro alal madhkuri ing atase perkara sing ditutur ma ing perkara alghaitu kang or kang ninggal sapa ingsun ing ma termasuk apa sing ditinggal ayana kaifa ma iza ngoten kowe wala intine kowe sah tak dongakno muga-muga awak muga kalian penting iki apalno jadi sing tak sebut iki apalno muga-muga gak lali gak lalian sing ora ta sebut dari Adawatul Jazmi pada padano karo sing tak sebut. Walaupun dak ta sebut ya iku iso kok ngamalno. apa contone? Ajana. Wis. Qala al taala, babul bina'i utawiki kupamrtel akan bina", yani mabni. Makane iki sing ono sing mab, mabni sing gak roba-roba iku jenenge mabni summa laman anna fi ba'dil kalim ma huwa mabniyun ala en rusim summa laman monggo kari-kari pecik werwa teman sapa sira anna fi ba'dil kalimi ing setuhune iku ing dalam setengah pira-pira kalimah ma isem atau perkara ma perkara huwa kang utai ma iku mabniyun di no ala en ing se asal ay aslin wala qabin wa rusima engkang tin tertentu no ay hukima wa uyinalah di tertentu no opo isi opo asal jadi iki ai rusima niki mana nih hukima dari kal atau mana Rusimah rusima ditetap no atau dihukumi opo igu asal jadi nggak termasuk di jom Bismillah sebagian kalimah ini pun tentang sing mabni. Nak mabni di mabni nopo, di mabni no tinggi ini setunggalipun perkawis atau asal atau lakop sing pun terten tentu kata sini. Fasakanu mongko podo mabni akan sukun sabo al Arab man ing lafal man ilbanauha ing dalam waktu ini mabni akan wong Arab ing man man mabni sukun wa ajal dan ajal juga mabni sukun wa mudh lan mudh juga mabni sukun wa lakin lan lakin Wana <tuk> amlan na amwa kamlan kamwa halan hal satu. Ya mabni napa ni Sukun. Nah saya contoh ni mabni dom ni Wadum ma fil ghayati min qablu wa min ba'du wa amma ba'du fafqah Wastabin stabhin. Wadum lan beje mabni na Zira fil ghayati in dalam khayah. Min qablu ing lafal min qablu wa min ba'du lan lafal min ba'du wa amma ba'du lan amma ba'du. Sama nak khutbah. Amma ba'du niku mabni napa Doming juga qablu ka ghairu ba'du hasbu wal mongko becik paham sapa sira wastabin lan becik nuprih pertelo sapa sira nuprih penjelasan sapa sira wastabin lan becik nuprih penjelasan sapa sira sangga sapa ya sangga wong sing weruh jong wa haitsu lan mongko kari-kari munzu semua nahnu mongko kari kari nahnu mabni kabeh dom kabeh Wakotulan qatulan qatu fahfazha mongko apalo sapa sira ing iki kabeh mengko qablu Seng sing mabni mabli dom karo sing orang mabli dom, mabni dom apalno kabeh ing hadihil mabniat mongko becik apalo sira ing hadhil mabniat ada lahnu muko 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 tulah tu juh, iya. ngelewati ing sira apa lahan lahan iku salah ing dalam qawaidul iqrab itu jenis lahan kala pin ora salah ya sampean walfathula saya iki mabni fata walfatu utai fathah mabni fata iku fi aina iku maujud ing dalam lafal aina wa ayyana lan ayyana wa fi kaifalan ing dalam kaifa wa syattana lan syattana wa lan rubba fa arif mangko becik warwasira wa qad banaw lan teman-teman mabni nasab al arab ma ing perkara rakabu kang nyusun al-arab ing ma min al-adadi sange isim adad bi fatikulin kelawan fathune saben-saben suji min huma saking iku isi mau a a min huma sange al-juz'en juz seluruh hina yu'ad eng dalem mangsane ditutur kanggo ngitung apa iku marok gabu apa marok gabu ayhina yuzkaru fi ta'dadi syai Kalau wa amsi utawi amsi iku mabniyun iku mabniyun iku mau dimabni akan amsi alal kasri ing atas kasr Oh bukan begitu jeng ngeten jeng Wa oh, banau lan teman-teman mabni nasab al-arab ma ing perkara rakabu kang padha nyusun al-arab ing ma minal adad Pifati kulen kelauan fathaiya saban-saban suici min humasek al jus e, la timab neno ngetene ke hina yu adi itung opo ma yani al mal au nahuhu begitu cok eng dalmasa itung opo mal atau padari mal pun begini cok, na ono adat kok murok kata salah sata asharo arba ada asyaro nampai tu gitis ada itu wajib timab fathah kap Mulani selamanya arba'at asyara. Selamanya salah satu asyara. Wes ya. Wa amsi utai amsi iku mabni wan neno alal kasri. Oui. Kalau amsi mabni kasar, amsi dabir la ya'ud. Kemarin yang sudah lewat enggak bali wes. Fa in suhira monggo lamun ditashir abu amsi karena mongko ono apa amsi sing ditashir iku muqroban iku muqrob. Jadi lafal amsi iku mabni kasar nak panten boten musaghar. Nak wis di tasgir jadi ini mu'rab jadi ini umay 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 sun jadi mu'rab Indal fatin munggi wang sing limpat Wajairi Ay haqqan wa haulai utawi lafal jairi Jairi bimakna apa? Ay haqqan sehat. Lafal jairi jauh sing anggu makna hak eh. ha Iku mabniun di alal kasri atas eh Wa haulai lafal haulai iku ka'amsi. amsi Ngatain iku ka amsi kaya lafal amsi jadi maksudnya lafal jairi lafal haulai niku kabeh MABNI, mabni kaser serge okay. podo karo napa podo karo amsi jadi jairi ku mubtada jom, khabar de ya, mudi ka amsi fil kasri ing dalam kasrene wa fil bina lan ing dalam mabnine contone meh mabdi kasr Wakilalan diucapakan fil harbi ing dalam peperangan Apa pengucap nazali Apa pengucap nazali Nazali juga mabdi kasar Wana pas peperangan Ayo nazali Pada karo mislama kalu Haleng perko oleh ngucap wong Arab Ing pengucap hadami Ing lafal hadami Wakotomi lan kotomi Fidduma Kotomi ambek hadami Ini wong wedok jom Mulani diterus nofid duma. Hali diguna ing Yang pira piro wadon sing dueni ayuh. Mana ini kotomi karo hadami. iki jing wong we Wong weh dok. Jadi lafal hadami. Kotomi. Nazali. Sing sering kata-kata ini. Di ucap nofid. Yang wadon tu peper. Keperangan. Ini kafe mabini nopo jong. Mabini kasar. Jadi nazaliku isim fi'il amar dari kata inzil dong. Nalikane wong nupreh napa per perang tanding. Hai hey, nazali ya fulan berarti makna nerene hey, ayo perang tanding garaku. aku. Wa qad yaf'al yaf'ala fil af'ali fa ma lahu mughayyirun bi hali. Wa bunya lan teman-teman dimabnekno apa yaf'alna apa fi'il mudhari' sing ana yaf yaf'alna fil afali ing dalam biro fi'il. berarti fil mudorek sing ketemuan non jamak nes niswa jadi jika panono fil mudorek kok ketemuan non jamak niswa ada wajib tiba benda non apa niki su sukun fama lahu mongkora no iku kedua lafal yaf alna utawi perkara sing wai bihalin kelawan atau ing dalam tingkah ya, ini babar bi pisang surus yaf alna gak iso robah walaupun amile piye wae taqulu ngucap saba sira taqulu minhu sangking fiil taqulu ngucap saba sira minhun nuku yasrahna minhu sangking iki fiil mudhorek, sing muttasil bihi nunul inas ing pengucap annuku utawi pira-pira unta iku yasrahna padha mlaku apa nuk walam yasrahna lan ora padha mlaku apa nuk illa lillah anging supaya nyusul bin na'ami kelawan rocokoyo. Fahadihi amthi latun mimabuni. Jai latun da'i ratun fil alsuni. Fahadihi mongkou tawi iki. Ikin dijong kuapih contoh kan kasebut. Al-madhkurat minal kalimat asabiko. As Kalimat-kalimat yang kasebut kabeh tadi. Ono jairi. Ono macem-macem kabeh wau. Kalimat yang disebut kabeh wau. al kalimat as-sabiqa iku amsilatun biro-biro conto mimma kang sanging perkara buni kang dimabnekno apa ma jailatun dairatun fil al-suni jailatun maknane jailatun kang mubeng nggih okay. fa hadhihi amsilatun mimma buni jailatun kang mubeng dairatun yo kang mubeng fil al ing dalem pira-pira lesan niki conto sing wis masyhur nggih sering diucapno teng lesan-lesan niku mbon qala al rahimallahu taala wa kullu mabniyyin yakunu akhiru ala sawain fastami ma azkuru wa kullu mabniyyin utawi saben-saben perkara sing dibabnekno iku yakunu ono akhiruhu apa akhire kullu mabniyyin iku ala sawain iku tetep ing atase padha fastami mongko becik ngrungokno sapa sira ma ing perkara azkuruh kang bakal nutur kang nutur sapa ingsun ing makan nutur ingsun ing mak sawak ing atase padha uh, aa uh, yakni tingkah si jiwa hasil jikapan ono ana perkara koma beni iku walaupun rafak bona sapa jer tetep ala halatin wa kita mboten robah robah Wa <tuk> qatta qaddat mulhatul i'rabi muda'atan bada'i al-adabi Wa <tuk> qatta qaddat lan teman-teman rampung opo mulhatul i'rabi Nazoman mulhatul i'rab Kita mulhatul i'rab alhamdulillah rampung Niki mulhah domah mimi Ojo kayak wong-wong nak mocha milhah Mulhah Ya, paham mis? mulha sing sering diwaca milha keliru keliru jika jengen pisan jare sapa milha lintu luru mulhatul i'rabi apa mulhatul i'rab mudha'atan hali den badai al adabi ing piro-piro endai piro-piro adab jadi ilmu sas sastra adab niku jong adab niku yutlak ala ilmil al adab kaya apa sarof ila akhirih na khununjine ilmu aladab eng biro-piro endae uta gegawane biro-piro ilmu sastra uta adab yiku sing mentak diplesan lan nresolesan sanging napa kesalahan wis kitab niki rampung deloken sing apik ya fanzur ilaiha nazarul mustahsini wa hassinidh dhanna biha wa Fanzur mongko becik ningali siro ilaiha maring iki kosidah mulhatul erob. Nazoral mustahsini kelawan koyon ningali ni wong kang bilang bilang bagus. Wahasin lan becik bagus no sopo siro. Azona ing nyono biha kelawan iki mulhatil erob. Wahasin lan yo becik ngawi bagus sopo. Wahasin lan bagus no sopo siro. Ay ilan nazim bidua wal istighfar. maksud ngeten. Sampai niki alhamdulillah. Wes karep nadzim dikei haji amul khatam i'rob deloken wong sing bagus aja kaya ndeloki wong sing elek utawa nyela maksude kuwe nek ndelok niki aja nyelo'. tapi lemo Anggepo bagus ben kuwe mantep isa ngalap Fa'at lan husnul dzonno karo manzumah niki ben no napa ngalap fae padha mergane nek sampeyan wis mulai awal gak duwe husnul terus nganggep iki elek orang iso ngalah manfaat sampean di samping ini gua asin bagus sono menyang nadime nadime sing gawe iki sampean tiki ilmu kata kare ndonga no mulane didawono iza afadaka ka insanun bi faidatin minal ulumi falazim syukrahu abada nalikane wonten tiyang nyukani ilmu sampean falazim syukrahu abadan syukur selawase Lantungakno wakul fulanun jazahullahu salihatan. bedong wakul fulanun jazahullahu salihatan. Afadani hal ilma hal afak. Itu wakfu ya Allah. Wakul fulanun jazahullahu salihatan. Minal ulumi wa alkil kibra wal hasaja Jadi nak kue tiga ilmu karuang. Kutu terima kasih. Lantungakno Muka-muka dibalas sekali Allah Ta'ala. Ojo sampai sombong. Sombong buah ono. Wa al kibra wal hasada. Wa intajit aiban fasbindal khalala. Fajanna malai aiba fihi wa ala. Wa intajit lan lamun aiban ing cacat ing celo. Ya jengene wang ora. Ora dawi gusti Allah. Dawi manusia. Ya mesti wae wonten epe itu biasa. Tapi nak roh ep ya fasudja. monggo becik buntoni sapa siro al khalala ing cacat kekurangane iki buntonono bagusono bali ana menyang sing bener takwilana nganggo takwilan sing sahih merga piye fanjalla monggo akum sapa manung wong, la ora ono cacat iku wujud fihi indalum iguman wa ala lan zuhur fanjalla monggo akum nggih eh. Sopo manzat zat ngoten mawon zat la aiba kang rono cacat iku mujud fihi ing dalem wa alalan luhur sapa iku man sing iso slamet saking cacat cuman Gusti Allah sing persifatan a agung jalla jalaluh jadi jalla man la aiba fihi wa ala yani sinten man la aiba fihi ala Gusti Allah taala lan nek jengene kitab jengene wong ya wis maklum jo mesti ana kekurangane mbuh kurang ini mbuh kurang ini itu sudah biasa tapi telon ke api animawan. mawon lan syukurono untung enten untuk ilmu biro iki karo syah niki ngene wonten wala ditulis ngono mesti ditulis karo mas walhamdulillahi ala ma aula fa nikma ma aula wa nikmal maula thumma salatu. ba'da hamdi somadi ala nabiyil hashimi muhammadi wa alihi wa sahbihi al-adhari al, al fi dujal ashari walhamdu utai sekabiani puji ikulillahi tetap kagungani Allah ta'ala ala maha korona perkara awla kang Allah si ta'ala ingma fane fa ni'ma ma awla wa ni'mal mawla. Wa mama aula mongko bagus yakni sak bagus-baguse fa uh, ba Wanik mama aula mongko iku sak bagus-bagus siapa perkara aula kang paring sapa Allah taala ing utawi peparinge wa nikmal maula lan iku sak bagus-baguse sapa bendara atau zat sing nulungi utawi Gusti Allah taala Masya Allah, summa sholatu mongko kari-kari, utai rahmat ta'zim. pada hamdi somadi pada hamdi somadi eng dalam sausé muci zat sing ti sejo a iku ala nabi mu ka eng atase nabi sallallahu alaihi wasallam al hashim yi kampung so hashim rubane muhammadin kanjeng nabi muhammad wa alihi lan kaula warkane kanjeng nabi wa sahbihi lan sahabate kanjeng nabi al adhari kang suci-suci kabeh Al-Qa'imina kang jumeneng jumeneng kabeh Ini sing podo solat tahajud kabeh Sing podo jumeneng kabeh Ini bis sholat wa tahajud Fi dujal ashari Eng dalem Fi dujal ashari Eng dalem Piro-piro Petenge piro-piro waktu sahur Fi dujal ashari Eng dalem Piro-piro Petenge piro-piro waktu sahur Waduh nusra wes Oke, sekarang terus ya Kelas Alhamdulillah. Ya, so meniki nak pancen ana kelirune nggih benero -bener, Ki Mbak. Lan mesti kula wonten kelirune. Benero -bener dewe. Ya. Nah, kurang sempurna sempurna nggih no dewe. Lan monggo keranten musanne pemerintahaken ken Ihsan Ilah, ken Sai kalih Nadim, pi do'a wal istighfar. Monggo sareng-sareng kita Fatihahi. kelar maca yasin kale tahlil mudah-mudahan ilmu sing kita tampa sangga kitab niki dibarokahi kalih Allah lan ngaji niki sampe kata muga-muga jalaran kefutuh kita sedoyo mboten cuman teng babagan ilmu nahu tapi teng sedoyo ilmu barokatil muallif barokahi para masyayikhina para asatidina para wong tuwa kita nggih Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam thumma jamil anbiya wal mursalin wasyuhada wasalihin والعلماء العاملين خصوصا الى روح الشيخ صاحب هذه المنظومه الامام ابي محمد القاسم بن علي الحريري ثم الى روح الشيخ محمد الامين شارح هذا الكتاب والى روح محمد بحرق والى روح الشيخ الفقيه صاحب شرح هذه هذا الكتاب والى جميع مشايخنا واساتذنا وابائنا واجدادنا وامهاتنا خصوصا الى روح والدينا والى روح شيخنا ابو السيد محمد علوي المالكي وإلى روح البشر في ميمون وإلى جميع أساتذنا ومشايخنا بنية أن الله يؤيد درجاته في الجنة وينفعنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وبنية أن الله يسلمنا ويسلم المسلمين ويحفظنا ويحفظ المسلمين وأن الله ينصرنا وينصر المسلمين وأن الله يهلك الظالمين بسر الفاتحة